Sementara di Raja Desa Kabupaten Ciamis terdapat sebuah kesenian unik dan menarik, yakni manusia Boboko Dudukui yang disingkat Mabokui. Nah, kreasi seni yang dibentuk dengan berbagai alat rumah tangga dari anyaman bambu ini mampu menjadikan perhatian wisatawan lokal dan tentunya mancanegara untuk ikut berjoget. Seperti inilah wujud manusia Boboko Dudukui. Kreasi berbagai kerajinan anyaman bambu yang disusun menyerupai robot. Dikendalikan oleh beberapa pemain, pertunjukan Mabokui ini menyita perhatian ratusan pengunjung dan wisatawan. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan asing juga antusias untuk menari bersama Mabokui. Sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal, diharapkan kehadiran Mabokui dalam jagat seni Kabupaten Ciamis ini lebih dikenal dan populer di tingkat nasional bahkan mendunia. Ada seni yang ditampilkan kearifan lokal yang tentu ini menjadi kebanggaan potensi ke depan yang bisa berkaitan buat desa menjadi pendapatan asli desa dengan momen-momen seperti ini dan menonjolkan produk-produk lokal desa maupun Kabupaten Ciamis sehingga di mata orang bahwa ini produk Ciamis layak dibanggakan karena memang ini sesuatu produk yang akan inovasi. Diharapkan dengan pelestarian kesenian ini, potensi lokal terutama produk asli Ciamis seperti kopi dan alat kerajinan tangan membuat ekonomi masyarakat setempat bisa terangkat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.